Setelah disurvei kedalaman dan medan yang dilalui, akhirnya dengan berbagai pertimbangan, sungai ini kemudian diseberangi dengan cara kendaraan lewat satu persatu dan penumpang sebagian diturunkan. Sementara kendaraan yang satu lagi menunggu di seberang sungai. Setibanya di seberang, saringan udara kendaraan langsung dibersihkan dari air yang memasuki filter tersebut. Jika tidak dilakukan, sangat fatal, dan air yang ada pada filter tersebut dapat masuk ke mesin. Melihat tanjakan yang cukup curam dan akses jalannya juga licin, kemudian disepakati untuk menarik kendaraan secara manual menggunakan tenaga penumpang. Kendaraan pertama ini sempat beberapa kali mundur teratur dan terus diupayakan dengan memperbaiki jalur yang dilalui sambil ditarik. Kendalanya adalah tali yang dibawa terlalu pendek. Namun dengan semangat kebersamaan dan bantuan tenaga mesin, akhirnya kendaraan dapat sampai di atas dan disertai ekspresi para penarik dan pengemudi. Hal yang sama pada kendaraan yang kedua, setelah melewati sungai dan filter udara dibersihkan, selanjutnya adalah menaklukkan tanjakan licin dan curam seperti kendaraan yang sudah berhasil lolos. Keberhasilan kedua meloloskan kendaraan menaiki tanjakan ini juga diikuti ekspresi rombongan yang spontan. Memang luar biasa. Jika tidak dilakukan seperti ini, mustahil dapat sampai ke tujuan, yaitu di Desa Tenggo. Setelah melepas lelah sejenak, perjalanan dilanjutkan. Dan sesuai informasi dari masyarakat, dari Desa Parekidi, tidak ada lagi hambatan jalan yang berarti. Dengan mengacu kendaraan roda 2 yang digunakan, kami kembali mendahului rombongan. Sepanjang perjalanan, pemandangan alam di sini begitu eksotis, indah, dan udara pun terasa sangat segar. Ada Pak Kades juga tuh.
Mendekati desa Bentiang, rombongan pun mengabadikan momen dengan berfoto ria dari atas ketinggian di tengah jalan utama ini. Masyarakat yang menjumpai kami pun cukup komunikatif dan memberikan informasi yang kami butuhkan. Setelah dirasa cukup, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju desa Tengon dan melewati beberapa dusun. Matahari mulai beranjak ke peraduannya, sehingga cahaya kemerahan mewarnai perjalanan kami. Karena akses jalan cukup baik, kami pun kembali memacu kuda hitam milik ASN Pemda Landak ini. Sembari kami menunggu rombongan lewat, suguhan kejernihan air yang mengalir di setiap jembatan yang dilewati tidak luput kami abadikan. Di sini kami merasakan betapa terjaganya lingkungan ini. Tidak lama kemudian, rombongan pun menyusul dan melanjutkan perjalanan. Secara umum, badan jalan yang sudah tercipta ini cukup lebar. Namun, karena minim perawatan, maka jalan utama ini banyak ditumbuhi rumput di bagian pinggiran.